Saat ini saya akan coba berbincang bersama dengan saudara saya dan juga rekan kerja ini ya, bersama Teh Dona Demeria. Jadi pendengar PR dan juga masyarakat Bandung, Jawa Barat dan sekitarnya, Teh Dona ini baru saja mengalami mengalami musibah ya, musibah yakni handphonenya dijamret ya oleh istilah pelaku jamret yang terjadi di kawasan Simpang Asia Afrika. Ini kejadian sekitar pukul 5 kurang ya. 5 lebih. Mungkin Teh Dona bisa cerita enggak itu? Boleh cerita enggak seperti apa mungkin kronologisnya Teh Dona tadi? Kalau tadi itu kan dari arah Bandung Timur ya, jalan Jakarta lah ya, dari jalan Jakarta masuk ke Ahmad Yani, masuk ke Kosambi, ke arah Simpang 5 mau ke Asia Afrika tuh kerja seperti biasa. Nah, karena hari ini tuh memang karena ada keperluan, jadi nggak bawa kendaraan pribadi. Jadi saya pakai transportasi ojek online. Pakai transportasi ojek online di jalan. Karena di Simpang 5 itu memang lagi lampu merah, jadi kan berhenti. Karena ini juga si pengemudinya juga lagi ngobrol-ngobrol gitu. Kita lagi ngobrol-ngobrol dan saya lagi ngabarin ke di kantor, ke redaksi bahwa saya sedang di perjalanan gitu. Sebentar lagi sampai gitulah intinya. Nah, terus karena habis membalas atau setelah mengabari, saya taruh di handphone-nya itu di saku jaket. Pakai jaket yang ini, masih pakai jaket yang ini di saku jaket. Tapi memang enggak ada ininya sih, enggak ada apa resleting-nya gitu ya. Enggak ada resleting-nya. Nah, setelah lagi ngobrol-ngobrol lanjut, kelihatannya sih pelakunya ini sudah mengawasi atau entah gimana lah dan berhenti tepat di samping kiri ya, berarti ya di samping kiri saya. Nah, pas lagi ngobrol, enggak berapa lama kayaknya ngobrol karena lampu merahnya kalau pagi di situ kan lumayan agak cepat juga ya, enggak terlalu lama. Nah, lagi ngobrol-ngobrol tiba-tiba ada yang bahasa Sundanya mah ngodok gitu ya, ngodok ke saku. Set dan langsung ditarik handphonenya dan langsung kabur ke arah Jalan Sunda. Jadi dari belok kanan masuk ke Jalan Sunda. Karena kan kalau mau lurus udah tinggal ke Asia Afrika tuh. Belok ke arah Jalan Sunda. Karena tadi kejadiannya juga lumayan cepat, ya emang agak mungkin entah ingatan juga akhirnya karena adrenalin dan lain sebagainya jadi nggak terlalu ingat. Tapi si pengemudinya atau itu tuh dua orang laki-laki berboncengan, kelihatannya sih masih muda, pakai masker gitu. Perawakannya kayak masih anak muda gitu. Kayak anak muda aja gitu. Belok ke pakai motornya itu, pas saya tanya ke driver ojek online, dia bilang motornya sama kayak motor saya, jadi dia tuh lagi pakai Satria FU. Si ojek online saya itu pakai Satria FU dan dia ngeliat kalau misalnya si pelakunya juga kelihatannya pakai sepeda motor yang sama atau mungkin jenisnya sama ya, jadi maksudnya bukan matic atau apalah gitu. Belok ke arah Jalan Sunda. Nah, di Jalan Sunda itu tuh memang tadinya ada dua pilihan tuh, apakah dikejar terus dengan kemungkinan kayaknya nggak akan ketangkap ya, atau ya udah akhirnya putar balik aja, balik kanan ke Asia Afrika, saya setor muka dulu lah gitu ya, ya akhirnya bekerja aja dulu, ya udah akhirnya memutuskan putar balik ke jalan Asia Afrika. Tapi emang sebenarnya sih itu kan karena memang dari Senin sampai Jumat saya tiap hari jalurnya lewat situ ya, kadang-kadang sepi sekali, ada beberapa titik memang. Tapi untuk Kosambi itu hitungannya rame karena kan ada pasar dan lain-lain. Tapi kalau sepanjang jalan sih tiap pagi saya lewat sana nggak pernah lihat ada petugas, apakah itu patroli, apakah nanti di Simpang 5 ada yang jaga dan lain sebagainya, nggak ada memang. Terlepas dari kalau dibilang kehati-hatian dan waspada sih pasti ya, tapi namanya manusia juga mungkin pasti ada lengahnya gitu. Karena kan ditaruhnya di saku jaket dan kelihatannya ternyata dia menemukan celah bahwa berhenti di samping saya itu begitu mudah bisa ngambil handphone. Ya masalah kewaspadaan mah itu memang selalu diingatkan, tapi ya sayang sekali tidak bisa langsung membuat laporan atau ditindaklanjuti dan lain sebagainya, sampai akhirnya saya harus memutuskan ke kantor dulu untuk minta bantuan sama teman-teman redaksi buat menindaklanjuti, karena di jalan itu sepanjang jalan emang gak ngeliat ada petugas. Jadi di jalan tidak ada petugas, padahal itu rawan tindak kriminal gitu Dona. Tapi Dona tadi merasa ini gak? Merasa apa sebelum itu ya berhenti di jalan Kosambi itu ya, simpang Asia Afrika yang dari arah Kosambi itu ya, simpang 5 itu ngerasa dimutut ini dari kapan? Karena kan Dona dari arah
Nah kalau dibuntutin tuh enggak, karena sepanjang jalan memang karena pertama mungkin ngerasanya ah Bandung mah aman merenya, dan ditambah lagi kan aktivitas masyarakat udah mulai rame, masa sih pasar udah rame juga kan? Udah rame. Pasar-pasar udah mulai rame, dan biasanya emang ada perlambatan di pelambat ya, bukan macet ya. Harus agak pelan karena kan yang tadinya lancar terus udah mulai aktivitas masyarakat rame itu agak melambat, baru abis lepas pasar lancar lagi tuh. Jadi kalau ngomongin apakah diperhatikan di kanan kiri ada yang ngikutin atau enggak dan lain sebagainya, konsentrasinya lagi enggak situ karena lagi ngobrol sama driver waktu itu kebetulan. Dan apa ya, kalau di daerah situ sih tiap pagi sepi mah sepi ya, gimana ya, ramai tapi sepi ya. Untuk ukuran pagi-pagi subuh itu ramai, tapi untuk ukuran pagi aktivitas masyarakat dan sebagainya masih sepi gitu. Dan mataharinya juga udah mulai muncul kan sekarang, matahari udah mulai munculnya lebih pagi kan sekarang. Jadi agak sudah mulai agak terang kan? Gitu sebenarnya. Jadi nggak ngerasa sih kalau misalnya diikutin atau enggak. Warnanya motornya sempatnya nggak hitam? Hitam ya. Kayaknya dominan hitam deh. Seingat saya ya. Selintas juga kan ya. Selintas dominan hitam. Makanya untuk memastikan rencananya sih mau minta rekaman CCTV ke ATCS karena kan udah sempat kita on air beberapa kali di PRFM juga mengingatkan kalau misalnya ada warga Bandung atau warga yang ada di kota Bandung kebetulan melintas jadi korban tindak kriminalitas bisa meminta bantuan ke ATCS untuk meminta rekaman videonya. Nah saya mau coba untuk upayakan itu dulu untuk memastikan kayak jenis sepeda motornya apa. Tapi saya ingat pelaku salah satunya itu dua orang, salah satunya itu pakai sweater warna abu deh. Sehingga saya sweater warna abu ya. Sweater warna abu ya. Perawakannya ya masih muda lah. Surus masih muda umur entah akhir belasan atau awal 20-an gitu. Betul. Jadi kalau kelihatan kan nanti kalau Evo kan biasanya pakai sama anak muda, jadi masih meja gitu ya, masih kelihatan anak muda begitu ya. Handphonenya apa Don Punten? Realme Narzo ya, Realme Narzo something. Realme pokoknya apa ya? Sebenarnya kalau misalnya dari apa ya, kalau dibilang apakah handphonenya yang diambil makanya jadi sedih, enggak, tapi data-data di dalamnya masalah kerjaan dan kontak pang-pang namanya ya, dicuri gitu kan ya, dijamret gitu, bukan kita ngasihnya ke orang, bukan karena teledor atau misalnya jatuh atau misalnya lupa naro dan lain sebagainya. Itu warna hitam ya, sama jadi casingnya masih casing yang transparan, simple transparan itu ya. Jadi semoga aja tapi Don apa untuk sempat ini ngecek di kan bisa kan dicek gitu sih. Tadi udah sempat ngecek location tapi kayaknya keburu dimatiin jadi enggak ke-track. Terakhir di mana? Terakhir itu malah di rumah karena kan terakhir posisi aktif di rumah. Oh. Gitu. Jadi sempat kirim WhatsApp, enggak tahu sih mestinya bisa Asia Afrika ya. Pakai, WhatsApp sih posisi terakhir mestinya sih di Asia Afrika. Posisi terakhir ya. Siap. Semoga tidak ada ini ya, diganti yang lebih ya. Amin. Dan mungkin jadi apa ya, jadi perhatian juga untuk semua pihak ya, terutama pemerintah, lalu juga kepolisian. Karena kan kita sering dapat info ya Don ya. Jadi banyak yang korban yang lapor ke PRFM dan kali ini kru karena kita. Karena kan sebenarnya kalau dari segi PRFM, kalau ngomongin masalah kewaspadaan, saking seringnya kita terima informasi kan, jadinya kita otomatis bakalan jadi lebih waspada. Lebih betul. Orang lain gitu, makanya kalau dari segi waspada mah insya Allah waspada tuh sepanjang jalan. Kayak saya tahu resikonya berangkat subuh, kondisi jalan masih sepi, tahu titik-titik poin mana aja yang kayaknya harus lebih waspada, mana yang enggak. Nah karena ngerasa di Kosambi itu udah mulai ramai, makanya di otak mungkin mikirnya udah mulai agak longgar lah, udah mulai lengah gitu. Terus mau sampai kantor lagi kan logikanya. Udah hampir nyampe kantor dikit lagi, jadi ternyata jadi korban guys. Siap, semoga jadi iPhone 14. Amin. Katanya di ini ya, di sumbang sama PRFM. Insya Allah. Itu deh pokoknya. Catatan aja sekarang mah mau ikhtiar saja buat laporan sama minta kamera CCTV dan jadi catatan buat masyarakat yang lain. Walaupun kita udah waspada tapi ya namanya musibah ya. Betul. Bisa menimpa siapa saja. Oke. Begitu. Catatannya itu sih susah banget ya, karena nggak ada petugas. Sekarang mau ke? Sekarang mau coba. Atau mau saya? Mau coba lapor ATCS sama ngurus nomor. Karena itu nomornya memang dari 2005 2006 nggak pernah ganti sampai sekarang, jadi sayang banget kalau. Soalnya job-job dari situ ya. Pekerjaan semua
langsung berjalan. Ke kehidupan ada di situ. Siap. Bayangnya. Pesan untuk pelaku. Untuk pelaku, waduh, nggak tahu nih dia bakalan nonton, tapi mestinya sih ada berbagai apa Instagram info-info dan lain sebagainya yang biasa viral ya. Siapa tahu lihat gitu. Insaflah wahai anak muda. Sebentar lagi 2023 buat resolusi yang positif. Ya, rakit tua ya bro. Ya, jangan merugikan orang lain. Karena kita pun tidak ingin dirugikan lah, kurang seperti itu. Dona, semoga diganti ya. Amin. Dan izin nanti status beritanya untuk disebarkan ke beberapa teman-teman. Ini bukan di blur suara dicemprengin ya? Enggak lah. Oh enggak, enggak. Oh, bukan kayak betul. Saya merawat. Anda tuh baru aja ke jamret tapi kok happy ya? Atau ini mah? Karena kalau misalnya dibawa stres. Iya sih, iya sih. Dibawa kesel ya. Kesal sendiri. Betul. Jadi dibawa santai saja, insya Allah semua baik-baik saja. Siap dong, yang penting mah ya apa istilahnya penten harta benda mah kan titipannya ya, yang penting alhamdulillah Dona tidak sampai istilahnya kan betul aja, itu sih yang paling ngeri ya. Sih betul sama tadi tuh sempat dapat laporan juga jadi ada kejadian di Gede Bage kayaknya baru-baru ini sih di dekat GBLA sama itu, di satu lagi mana ya akhirnya di GBLA ada yang anaknya itu masih sore katanya lagi tersebut. Oh, modusnya. Modusnya itu katanya cewek. Nah, menghubungkan lagi. Sip. Oke. Okay. Semoga ini bermanfaat. Izin kita tulis beritanya. Semoga diganti ya. Dan pelaku insaf lah wahai manusia ya. Yeah. Karena apalagi sekarang mau 98 hari menjelang ibadah suci menjelang bulan suci Ramadan. Betul. Betul ya. Yeah. Aturun Dona, saya selalu ya. Terima kasih. Sehat.